Oke cuy, setelah kita mampir ngecas dulu ya tadi ya. Sebenarnya di sana ada momen ini guys, momen pasar. Cuma ya kita tadi kehabisan baterai ya. Ya. Jadi kita lanjut aja boy. Oke. Nah, kita ini lanjut cari makan ya guys ya. Iya betul. Soalnya kalau kita tidak makan ya, alangkah tidak baiknya guys buat kesehatan ya. Betul sekali. Oke lah. Seperti biasa cuy, makanan kita juga terlalu simpel juga ya. Jadi at least mungkin kalau gak bakso ya mie ayam. Betul. Tapi lebih berat ke mie ayam. Iya. Iya, soalnya Mas juga doyan mie ayam ya. Iya, saya doyan dua-duanya sih sebenarnya. Eh, boleh. Mie ayam boleh, bakso boleh. Boleh, boleh. Nah, di sini kita akan melewati Semen Gresik cuy. Ya. Wah, gila. Socorjo, oke. Socorjo guys. Nah, ini pengalaman pertama kali ya guys ya, Mas Don Motovlog sampai ke Semen Gresik pakai motor. Saya racunin guys. Wah, gila guys ya. Ini saya racun racunin, racun ya. Ngeri dari Mas juga MV cuy. Aduh, saya sorry guys kalau kameranya tidak sampai ke atas ya guys ya. Cuma intinya ini Semen Gresik gitu aja. Iya. Ah, ada keluar masuk kendaraan proyek. Oke, oke. Wow, gede juga, bro. Oke lah guys ya. Nah, mantap juga ini mas-mas pakai Vespa juga bisa sampai sini loh. Masa kita kalah ya guys. Nah, ini buat barang-barang yang terbengkalai kali ya. Oke. Loh, 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 loh. Oke lah guys ya. Di batas kota ini. Nah, itu pantainya tuh. Oh, pantai Boom. Ya. Oke, kita mampir dulu aja, apa-apa, Mas? Boleh. Sambil makan di situ kali gak apa-apa. Ya. Atau enggak ya cuma mampir doang gitu, kita cari makan di luar. Kita masuk aja gitu. Masuk review singkat aja. Masuk bayar juga sih. Ya gak apa-apa. Tak bayarin aman, santai. Jangan gitu. Santai. Ini pantai apa, Mas ya? Pantai Boom. Masa iya? Kok ini kok kelihatannya banyak banget ya? Pantai Semilir. Semilir. Ah, Semilir. Oh, tapi kok kelihatannya itu ya? Beyo rame banget, rame guys. Sekali kalau hari libur. Oke, oke, oke. Ya, ini intinya Pantai Semilir ya, guys ya. Iya, jadi masuk ini. Gimana ya, Mas ya? Mending apa enggak dulu ya? Oke, next ya. Next aja ya, Mas ya. Oke. Kita cancel aja. Soalnya rame banget, guys. Monggo, Bapak. Monggo, monggo. Rame banget sumpah. Rame sekali guys. Ini Karang Jaya-nya sih ini kali ya? Ya betul sekali. Kan okay. Tadi saya bilang pantai ini kayak 11-12 lah sama Karang Jaya. Oh iya gitu. Iya. Ini tapi Pantai Semilir Mas, bukan Pantai Boom. Pantai ya, Boom masih di sana jauh. Tadi kelihatan di sana. Oh masih di sana mungkin. Ah. Oke 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 oke. Mas. Nabannya tekan kayak ini guys. Iya makanya shocknya. Sudah mati sih. Wah. Waktunya ganti sebenarnya. Wajib dibawa ke rumah Pak Yono Mas itu Mas. Bisa emang. Pak Yono Sokor. Bisa emang tapi ini, tapi harus ke Magelang Mas. Aduh. Nah ini nih. Oke lah. Ini kawasan industri Tuban. Oke, reliable nah, power by PLN. Ada. Oke. Nah. Nggak tahu boleh masuk atau enggak? Enggak tahu. Boleh aja sih harusnya, cuma ya kali aja di sana ada satpamnya atau gimana gitu. Ya. Kan satpam ketemu satpam Mas, ngapain harus bingung? Tinggal tunjukin KTA aja. Masalahnya beda manajemen. Iya juga sih. Nah ini juga pantai Mas ini ya? Ya tadi nyambung ke situ. Oke lah, next time aja ya guys ya. Buat kalian yang kecewa dengan Pantai Semilir, kenapa gak ngevlog ya? Alasan pertamanya rame banget cuy, dan reviewnya harus jalan kaki, aku capek bro. Ya, dan tujuan kita pun sebenarnya bukan di Pantai Semilir. Iya, tujuan kita itu di ini, di Tuban gitu loh guys ya. Siap, jalan alun Tuban. Soalnya kita ya bukannya buru waktu guys, cuma ya kita harus menghemat waktu, harus menghemat tenaga juga. Efisiensi waktu lah. Ya, soalnya kalau kita pakai helm sambil jalan kaki itu guys ya, itu pengap bro. Ya, panas. Panas, pengap, torlah gak ada apa namanya angin yang masuk gitu loh. Ya, nanti kapan-kapan dikasih AC aja lah. Oke lah, boleh lah Mas. Oke lah Mas, ini adalah tikungan yang di Google Map tadi kali ya. Ya. Oke. Boleh lah guys ya, boleh guys ya. Kapan lagi guys ke Tuban guys kalau gak gara-gara Mas Jukai guys. Ya, saya racunin aja dulu. Iya. Aku paham Mas karepmu. Ya, kayak itu. Kami cari-cari lah. Iyalah.
gak apa-apa guys ya, kali aja Mas Juki dapat jodoh orang sini. Amin. Aduh ya Allah Mas, ada enggak? Ada ini loh, ada apa namanya ini? Apa? Danau. Danau. Oh, danau nah. Bukannya danau ini tambak ya? Bukannya tambak ya itu? Bekas. PT Multi Baja Industri. Waduh. Jalan Tuban Semarang KM21. Wow. Purworejo. Boleh lah. Desa Temaji. Oke. Okay. Ini ada dua jalur yang kanan nanti tembus di Surabaya bisa. Oh, kanan. Eh, di sana. Kanan, kanan. Di sana tadi atau tadi? Depan nanti. Depan mana? Depan situ. Depan tadi sana. Depan yang sana. Maju nanti. Oh, Pantai Dermaga. Ada Pantai Dermaga, Mas? Ada di kiri tadi. Iya, Pantai Dermaga. Cuma tempatnya agak nyempil sih. Oh, gitu. Oh, kamu tahu, Mas, area sana. Kurangnya agak nyempil maksudnya. Kalau pantainya belum sempat ke sana saya. Oh, iya. Oke, okay, oke. Okay. Nah ini mobil-mobil itu ya guys ya, semen Gresik ya. Ya. Yang di jalan lewat kanan itu jalan alternatif, itu juga tembus di daerah Tuban. Oke. Ini gitu. Kita udah sampai ke Purworejo guys. Purworejo cuma ya Purworejo desa ya guys ya, bukan Purworejo kota. Bukan. Soalnya Purworejo banyak, Rembang juga ada guys ya, ada. Di Jawa Timur. Makanya Ita. Oke lah, guys. Hey. Kenapa di sini tidak merakyat ya guys ya? Dari apanya? Tadi aku cari mie ayam kok nggak ada ya? Oh iya ya, lupa ya. Soalnya perutku udah bilang, ayo Mas Don mie ayam, ayo. Ayo kita cari makan yuk. Iya. Perut saya juga udah berbunyi guys. Nih. Turunkan makanan saya juga. Iya. Udah pada demo. Duh, wah, cok. Cok kaget. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Rumah makan Minang Agung Masakan Padang. Masakan Padang. Gimana masakan Padang? Oh no, tidak. Wah. Tidak, saya tidak. Entah kenapa kalau masakan Padang saya tidak. Tidak Padang gitu ya. Iya, tidak Padang. Soalnya saya suka yang gelap-gelap. Wow. Wow, Mas. Hey. Kenapa? Pemandangan yang jarang sekali saya lihat, Mas, ini, Mas. Iya, ini view bagus. Walaupun sederhana, guys, ya. Iya, bagus. Itu sepanjang jalan nanti bagus lagi. Oh, oke. Okay. Wow, guys. Kapan lagi, guys, saya kesini pakai motor bisa menikmati kanan kiri. Ya, makanya, sedikit demi sedikit saya bujuk Anda dengan pemandangan di kiri kanan pakai motor. Itu ada sensasi tersendiri. Iya juga. Anda rasakan sendiri. Betul. Jadi saya nggak perlu banyak omong lah gitu. Ya itu sensasinya turis, sensasinya motoran gitu. Bisa sambil refreshing. Iya sih, guys. Soalnya ini baru gitu. Pertama kali, Mas. Kalau ke Semarang atau Salatiga atau Jogja itu udah 2-3 kali kalau gak salah. Ya, itu 2-3 kali guys. Tapi kalau kesini pakai motor baru pertama kali, makanya kayak orang deso gitu ya guys. Ya nggak apa-apa lah. Kita sharing pengalaman saya, sharing pengalaman Mas Don, di sharing itu aja. Ya. Kita saling sharing. Nah, ini di kiri Anda, ini pemandangannya bagus Mas. Iya sih. Nah itu. Ijo-ijo guys. Soalnya orang yang suka bekerja di depan komputer kalau lihat ijo-ijo itu udah kayak melihat surga, Mas. Saya pun juga kalau kerja di outdoor juga suka itu loh. Iya sih. Suka. Pemandangan kayak gini suka. Nah di kiri Anda. Iya. Lihatlah pemandangan Padang. Jagung. Oh mungkin store-storan itu ya Mas ya. Apa namanya, pakan jagung itu ya, pakan jagung. Betul sekali. Pakan bisa sapi itu ya. Dari sini ya. Boleh lah ya. Oke, la. Awas. Ngono kuwi lho ngambil hak itu pemotor, guys. Catat, guys, S1209HC. Mau ngapain? Iya, maksudnya catat aja kali aja nomornya nanti muncul di ini di apa namanya? Di togel, di togel. Kali aja ya. Aduh. Apa salah mencoba ya? Iya. Sumpah guys ya, di daerah sini enggak merakyat, Bro. Itu tadi ada bakso cuma baru buka, guys. Baru buka ini.
Tapi aku jujur aja kalau bakso kurang ya. Ya. Cuma kan dari kecil suka mie ayam gitu guys ya. Bahkan bisa aja tanduk dua kali guys pernah. Kalau saya suka cewek mah. Alhamdulillah saya udah ada yang suka mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Stop ada cuci. Aduh ada cuci motor kirain ada mie ayam. Iya.